Pak, ada indikasi PKB mau pindah koalisi dengan PDIP, tanggapannya? Ya, kami welcome karena kerjasama itu kan menjadi suatu keharusan, menjadi bagian dari kultur bangsa, apalagi hubungan PDI Perjuangan dengan PKB itu kan memang dari sejarah pembentukannya, dari aspek ideologi, kedekatan para pemimpinnya, dan juga secara kultural serta akar basis massa itu memang saling melengkapi. Tadi di awal Pak Sekjen mengatakan ada partai baru yang mungkin akan bergabung, apakah itu PKB, Pak? Ya, nanti kita lihat momentum yang tepat, karena PDI Perjuangan sudah banyak melakukan dialog secara intens, bahkan juga dibentuk tim kecil, ya, setelah Mbak Puan, kemudian Pak Said Abdullah, Pak Oli Dukambe, dan Mas Bambang Pacul berkeliling, maka kemudian tim inilah yang menindaklanjuti. Pada momentum yang tepat akan diumumkan. Berarti sudah sering ada pertemuan dengan petinggi, Pak? Sering bertemu. Pak, komunikasi dengan Golkar gimana, Pak? Ya, sangat intens. Apalagi kemarin pertemuan yang terakhir Mbak Puan dengan Pak Erlangga Hartarto itu kan juga sangat intens. Simbol bunga merah dan kuning, kuning dan merah itu kan menggambarkan bagaimana kerjasama di parlemen, kerjasama di pemerintahan memang telah dilakukan dengan baik juga di daerah-daerah. Berarti timnya sudah terbentuk ya, Mas? Ya, tim untuk menjabarkan bentuk-bentuk kerjasama di Pilpres dan Pileg ini sudah dibentuk dan sekarang melakukan koordinasi yang intens.